Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Vitanev. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Thailand U19 pada final Piala AFF U19 2024. Garuda Muda juara usai menang 1-0 berkat gol James Raven. Final Piala AFF U19 2024 mempertemukan Indonesia versus Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024. Garuda bisa membuka keunggulan melalui James Raven di menit ke-17. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga babak pertama tuntas. Pada babak kedua, Thailand lebih dominan. Lini belakang Indonesia tampil disiplin meredam serangan gajah perang. Thailand gagal bikin gol penyama kedudukan hingga laga tuntas. Indonesia menutup laga dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membawa pasukan Indra Safri juara Piala AFF U19 2024. Ini merupakan gelar kedua untuk Indonesia di ajang Piala AFF U19 setelah pada tahun 2013. Timnas Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF U19 2024 usai kalahkan Thailand 1-0. Penantian Garuda Muda juarai Piala AFF U19 setelah 11 tahun. Berikut daftar peraih penghargaan individu Piala AFF U19 2024. Untuk kiper terbaik jatuh pada Ikram Al-Ghifari dari Indonesia. Top skor Jake Nadzdowski dari Australia. Dan pemain terbaik Doni Tri Pamungkas dari Indonesia. Selamat anak muda. Untuk mengingatkan kembali bahwa turnamen AFF U19 pertama kali digelar tahun 2002, saat ini menjadi ASEAN U19 Boy Championship. Sudah 19 kali digelar hingga tahun 2024. Indonesia 12 kali berpartisipasi, 7 kali terhenti di fase grup, 5 kali lolos knockout, 2 kali juara, dan 3 kali peringkat 3. Untuk Thailand, 5 kali juara dari 18 kali berpartisipasi. Untuk Australia, 5 kali juara dari 9 kali partisipasi. Untuk Malaysia, 2 kali juara dari 15 kali partisipasi. Myanmar, 2 kali juara dari 15 kali partisipasi. Vietnam, 1 kali juara dari 18 kali partisipasi. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, comment, share, subscribe-nya. Sehat selalu Anda dan keluarga. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.